Big Timnas Indonesia Elkan Bagot tengah menjadi sorotan. Pemain 21 tahun itu baru saja mencetak gol untuk timnya, Ipswich Town, di babak 16 besar ajang Carabao Cup atau Piala Liga Inggris 2023-2024. Ini sekaligus menjadi gol debut Elkan Bagot bersama tim senior Ipswich Town. Bukan hanya pendukung Ipswich Town, para pecinta sepak bola tanah air pun menyambut gembira gol perdana Elkan Bagot. Bahkan mungkin gol ini membuat pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga bahagia. Juru taktik asal Korea Selatan itu pasti akan bangga dengan pencapaian salah satu pemain asuhannya di timnas Indonesia. Terlebih Elkan Bagot sendiri merupakan salah satu pemain andalan Shin Tae-yong di skuad Garuda. Coach Shin Tae-yong selalu mempercayai Elkan Bagot untuk mengawal lini pertahanan skuad Garuda. Elkan Bagot menyetak gol untuk Ipswich Town di laga kontra Fulham pada babak 16 besar Piala Liga Inggris. Elkan mencetak gol. Di babak kedua, ia menyarankan gol ke gawang Fulham, tepat pada menit ke-79. Ini sekaligus menjadi gol debut pertama Elkan Bagot. Walau mencetak gol, akan tetapi tak membuat tim yang dibela Elkan Bagot lolos ke babak selanjutnya karena kalah 3-1 dari Fulham. Walau tidak lolos, akan tetapi banyak pecinta sepak bola tanah air bangga dengan pemain keturunan tersebut. Karena Elkan Bagot sudah mengalami peningkatan karir, dan tentu jika dirinya konsisten, maka timnas Indonesia bisa berbuat banyak di kualifikasi Piala Dunia nanti, yang diketahui akan melawan Irak, Vietnam, dan Filipina.